Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Rajukla Kopi di channel YouTube-nya Sultan KB. Kali ini kita akan sedikit mengenai kopi dan asam urat. Saya sudah sering ngopi dan dulu waktu masih kecil, waktu saya belum kenal kopi, asam urat saya suka kambuh. Baik, ya pernah waktu di Australia dulu karena kambuh dan sakitnya minta ampun, sakit kali. Jadi saya harus cuti atau libur sakit selama 2 hari. Dan karena itu, ya begitulah. Tapi nyatanya setelah saya kenal kopi, saya coba minum kopi Arabica itu setiap hari, alhamdulillah asam urat saya tidak kambuh lagi, alias hilang gitu. Dan asam urat saya belum normal. Dan sungguh aneh tapi nyata, itulah kehidupan yang harus saya terima, bahwa kopi bisa mengurangi gejala asam urat. Dan tapi kalau Anda ingin mencoba, silakan Anda konsumsi kopi Arabica tapi tanpa gula ya. Jadi intinya kopi tanpa gula, karena gula itu akan merusak aroma dan untuk kopinya, dan juga rasa serta juga kesehatan dari kopi. Jadi ada baiknya Anda tidak minum kopi tanpa gula bila Anda ingin sehat dan sehat seperti saya ya. Ya mungkin ada beberapa yang katakan bahwa akan berpengaruh terhadap kesehatan jantung ataupun apa. Jadi ada baiknya Anda sebelum minum kopi makan siang dulu atau makan pagi dulu sarapan atau minum sore, setelah itu baru Anda konsumsi kopi. Dan apabila kopi itu terasa agak asam, ya coba Anda tambahkan air lagi ya, agak sedikit hambar. Intinya kita mau sehat untuk diri kita sembuh dari sakit asam urat dan juga tetap jaga sehat kita. Dan itu aja dari saya, dan semoga Anda bisa mendengarkan dengan baik dan siapa tahu Anda mengikuti apa yang saya lakukan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Okay guys, thank you very much. See you next time.